Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Sebelum cikgu meneruskan pembelajaran, izinkan cikgu memperkenalkan diri. Saya Cikgu Sasi Raja dari Sekolah Kebangsaan Konven 1 Bukit Nanas, Kuala Lumpur. Bagaimanakah dengan kesihatan murid-murid hari ini? Harap-harap semuanya sehat. Kalau kita inginkan kesihatan yang baik, jaga kebersihan dan amalkan gaya hidup sehat. Baik, sebelum memulakan pembelajaran pada hari ini, pastikan murid-murid telah bersedia dengan buku teks, buku latihan dan pensel untuk menulis catatan dan nota sepanjang pembelajaran pada hari ini. Murid-murid, sebelum memulakan pengajaran pada hari ini, cikgu hendak murid-murid hayati perbualan ini. Segarnya cuaca hari ini. Siapa tu? Hai, Bani. Apa khabar? Benny. Khabar baik. Macam mana jiran di tempat tinggal baru kamu sekarang, Benny? Jiran di sini tidak menegur kami. Mereka nampak kurang mesra. Saya sedihlah. Benny, kamu orang baru di kawasan kejiranan itu. Tak apa. Mereka belum mengenali kamu. Kamu sepatutnya menyapa apabila berjumpa dengan jiran. Gunakan bahasa yang sopan semasa bercakap. Barulah jiran mesra dengan kamu. Okey, saya akan beradab sopan dan berbudi pekerti mulia supaya hubungan saya dan jiran menjadi lebih erat. Terima kasih atas nasihat kamu. Jumpa lagi. Okey, jumpa lagi, Benny. Baik, sesi perbualan tamat. Apakah murid faham dari perbualan tersebut? Ya, kita patut beradab sopan terhadap jiran seperti yang dikatakan oleh Wani tadi. Apakah nilai yang boleh dikaitkan dengan perbualan tersebut? Ya, nilai hema tinggi, pandai semua. Apakah maksud nilai hema tinggi? Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan. Cikgu ulang ya. Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan. Kata kunci bagi nilai ini adalah beradab sopan dan berbudi pekerti mulia. Kalau murid-murid terjumpa kata kunci ini dalam soalan, maka kemungkinan besar jawapannya adalah berkaitan dengan nilai hema tinggi. Penting tak kita beradab sopan terhadap jiran? Ya, penting. Hubungan erat antara jiran dalam masyarakat merupakan ciri-ciri masyarakat yang berkualiti. Semangat kejiranan dapat memainkan peranan yang amat penting dalam menjana kehidupan setempat yang aman dan harmoni. Pada akhir pembelajaran hari ini, murid dapat menyatakan 4 adab dalam pergaulan dengan jiran, menerangkan 3 kepentingan mengamalkan adab dalam pergaulan dengan jiran, menyatakan 3 perasaan berkaitan dengan amalan beradab sopan dan berbudi pekerti mulia terhadap jiran. Bagi memudahkan lagi pembelajaran, murid-murid sila rujuk buku teks pendidikan moral tahun 4 muka surat 38. Mari kita lihat adab dalam pergaulan dengan jiran. Terdapat 4 adab yang kita akan belajar hari ini. Adab makan, adab bercakap, adab berpakaian dan adab bergaul. Adab pertama ialah adab makan. Cuba lihat gambar-gambar ini. Gambar-gambar ini menunjukkan
adab makan yang betul semasa berada di rumah jiran. Baik. Cikgu tunjukkan dua gambar lagi. Cuba pilih adab makan yang manakah betul. Ya, gambar kedua menunjukkan adab makan yang betul. Murid-murid, adab makan perlu dijaga apabila mengunjungi rumah jiran kita. Janganlah makan secara berlebihan dan jangan bersikap golojo. Perbuatan-perbuatan ini akan menimbulkan perasaan tidak selesa atau mungkin akan menimbulkan kemarahan jiran kita. Baik, adab kedua ialah adab bercakap. Cuba lihat gambar-gambar ini. Gambar-gambar ini menunjukkan adab bercakap yang betul semasa berada di rumah jiran. Baik, cikgu tunjukkan dua gambar lagi. Cuba pilih adab bercakap yang manakah betul. Ya, gambar kedua menunjukkan adab bercakap yang betul. Di sini, cikgu memperincikan lagi komponen-komponen adab bercakap. Antaranya ialah bercakap lemah lembut dengan jiran. Kedua, bercakap benar dengan jiran. Ketiga, mengucapkan percakapan yang baik dan berfaedah. Dan keempat ialah memohon maaf jika terkasar bahasa. Murid-murid, kita hendaklah memelihara adab bercakap kita bersama jiran demi kebaikan semua. Baik, adab ketiga ialah adab berpakaian. Cuba lihat gambar-gambar ini. Gambar-gambar ini menunjukkan adab berpakaian yang betul semasa berada di rumah jiran. Baik, cikgu tunjukkan dua gambar lagi. Cuba pilih adab berpakaian yang manakah betul. Ya, gambar pertama menunjukkan adab berpakaian yang betul. Murid-murid, hormatilah tuan rumah dengan orang di sekelilingi dengan memakai pakaian yang bersesuaian. Etika pakaian bersopan ketika menghadiri rumah terbuka adalah perkara yang penting. Elak daripada menggunakan pakaian yang mencolok mata ataupun pakaian yang mengandungi perkataan yang tidak senonoh. Baik, murid-murid, adab keempat ialah adab bergaul. Cuba lihat gambar-gambar ini. Gambar-gambar ini menunjukkan adab bergaul yang betul semasa berada di rumah jiran. Baik, cikgu tunjukkan dua gambar lagi. Cuba pilih adab bergaul yang manakah betul. Ya, gambar pertama menunjukkan adab bergaul yang betul. Di sini, cikgu memperincikan lagi komponen-komponen adab bergaul. Antaranya ialah sentiasa ziarah-menziarahi. Kedua, memberi salam apabila bertemu. Ketiga ialah sentiasa bekerjasama dalam perkara kebaikan. Dan keempat, nasihat menasihati ke arah kebaikan. Murid-murid, kita hendaklah memelihara adab bergaul bersama jiran demi kebaikan semua. Bagaimanakah setakat ini, murid-murid? Faham tak? Cikgu nak menguji kamu. Mari kita uji diri. Apakah empat adab dalam pergaulan dengan jiran yang telah kita bincangkan tadi? Masih ingat? Betul. Adab makan, adab bercakap, adab berpakaian dan adab bergaul. Pandai semua. Seterusnya, jom kita lihat
kepentingan mengamalkan adab dalam pergaulan dengan jiran. Terdapat banyak kepentingan, tetapi hari ini kita akan belajar tiga kepentingan. Jom. Pertama, mudah mendapat pertolongan apabila berada dalam kesusahan. Segala perkara yang berlaku pada diri kita akan terlebih dahulu diketahui oleh jiran. Oleh itu, jiran merupakan orang yang paling mudah memberikan pertolongan pada saat kita ditimpa bencana dan berada dalam kecemasan. Contohnya, cuba lihat gambar-gambar ini. Jiran membantu antara satu sama lain. Apabila memerlukan pertolongan sebegini, orang yang pertama akan memberikan pertolongan adalah jiran kita. Cuba berfikir. Jika kamu tidak bersopan dengan jiran sebelah kamu, apa akan terjadi? Itulah pentingnya menyayangi jiran-jiran kita. Seterusnya, kepentingan yang kedua adalah mewujudkan suasana harmoni. Apakah yang murid-murid faham tentang keharmonian? Cuba lihat gambar ini. Bagaimanakah situasi dalam gambar tersebut? Harmonikan. Amalan rumah terbuka mampu mengukuhkan hubungan silaturahim dalam kalangan jiran. Tradisi ini yang menjadi kunci perpaduan di dalam mengeratkan silaturahim sesama jiran. Segala salah faham dapat diredakan melalui pertemuan serta perbincangan semasa amalan rumah terbuka. Seterusnya, kepentingan yang ketiga adalah keamanan dan keharmonian dapat dikekalkan. Cuba kita lihat gambar ini. Kita dapat melihat kemesraan sesama jiran tetangga, kan? Jiran yang sepakat dan bersatu padu mampu menjamin keselamatan setempat daripada sebarang ancaman seperti kecurian, penyalahgunaan dadah dan budaya samseng, dan juga akan menjamin keamanan dan keharmonian. Murid-murid, bagaimanakah setakat ini? Faham tak? Cikgu nak menguji kamu sekali lagi. Mari kita uji diri. Apakah tiga kepentingan mengamalkan adab dalam pergaulan dengan jiran yang telah kita bincangkan tadi? Masih ingat? Betul. Pertama, mudah mendapat pertolongan apabila berada dalam kesusahan. Kedua, mewujudkan suasana harmoni. Dan ketiga pula, keamanan dan keharmonian dapat dikekalkan. Pandai semua. Berdasarkan semua situasi yang kita bincangkan tadi, apakah perasaan kita apabila beradab sopan dan berbudi pekerti mulia terhadap jiran? Cikgu berasa murid-murid sudah bersedia dengan jawapan. Mari kita menyemah jawapan. Murid-murid akan berasa gembira, bangga dan seronok apabila berhemah tinggi terhadap jiran. Okey, murid-murid, sekarang masa untuk menguji pemahaman tentang pembelajaran hari ini. Jom kita menjawab dua set soalan. Yang pertama, soalan situasi. Cikgu akan memberikan dua situasi dan murid perlu menyatakan tindakan hemah tinggi berdasarkan situasi tersebut. Set kedua ialah 10 soalan. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Sudahkah kamu bersedia? Cikgu ada sesuatu yang istimewa menanti kamu selepas sesi soal jawab ini. Jom, kita mula.
situasi 1. Jiran memberikan buah tangan kepada kamu. Soalannya, bagaimanakah cara menunjukkan sikap berhemah tinggi berdasarkan situasi 1? Saya beri masa untuk murid berfikir. Baik, apakah jawapannya? Cikgu telah sediakan cadangan jawapan. Cadangan jawapan, saya akan menerimanya tanpa menolak dan mengucapkan terima kasih. Situasi 2, kamu dan ibu menghadiri majlis jamuan makan malam. Soalannya, bagaimanakah cara menunjukkan sikap berhemah tinggi berdasarkan situasi 2? Cikgu beri masa untuk murid berfikir. Baik, apakah jawapannya? Cikgu telah sediakan cadangan jawapan. Jom kita lihat cadangan jawapan. Memakai pakaian yang sopan dan sesuai dengan majlis tersebut. Baik, murid-murid. Soalan set 1 sudah tamat. Jom kita lihat soalan set 2. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Soalan pertama. Saya dengan jiran jika melakukan kesalahan. Apakah jawapannya? Baik, jawapannya ialah meminta maaf. Soalan kedua. Saya sentiasa beramah dengan jiran. Apakah jawapannya? Jawapannya ialah mesra. Soalan ketiga. Saya berasa apabila mengamalkan sikap hemah tinggi sesama jiran. Apakah jawapannya? Baik, jawapannya ialah gembira. Soalan keempat. Jiran yang mengamalkan sikap berbudi bahasa akan sentiasa oleh jiran. Apakah jawapannya? Jawapannya ialah disayangi. Soalan kelima. Saya menggunakan nada suara yang ketika berbual dengan jiran. Apakah jawapannya? Baik, jawapannya ialah sesuai. Soalan keenam. Saya duduk dengan semasa mengunjungi rumah jiran. Apakah jawapannya? Jawapannya ialah tertib. Soalan ketujuh. Amalan, siapa dapat mewujudkan perhubungan yang lebih akrab sesama jiran? Apakah jawapannya? Baik, jawapannya ialah bertegur. Soalan ke-8. Saya akan dipandang sekiranya sentiasa menjaga adab dalam kehidupan berjiran. Apakah jawapannya? Jawapannya ialah tinggi. Soalan ke-9. Saya berasa kerana mempunyai jiran yang berbudi pekerti mulia. Apakah jawapannya? Baik, jawapannya ialah bangga. Soalan ke-10. Saya sentiasa menerima teguran daripada jiran dengan
dan hati yang terbuka. Apakah jawapannya? Baik, jawapannya ialah sopan. Baik, sesi soal jawab tamat. Betulkah semua jawapan? Cikgu berharap kamu mendapat semua jawapan dengan tepat. Seperti mana cikgu janji dengan kamu, pada awal sesi soal jawab ini, cikgu hendak memberikan sesuatu yang istimewa kepada murid-murid yang telah menjawab semua soalan dengan betul. Nak tahu apakah perkara itu? Jeng, jeng, jeng! Anugerah Jiran Berhemah. Bagi tepukan murid-murid yang menjawab semua soalan dengan betul dan menerima anugerah Jiran Berhemah. Hebat kamu semua. Sebelum kita tamat sesi pembelajaran hari ini, murid-murid hendak mendengar lagu? Jom kita sama-sama menyanyi lagu Hemah Tinggi. Satu, dua, tiga, mula. Wahai jiran berhemah tinggi, tunjukkanlah pekertimu ini. Tingkah laku harus dijaga, sopan santun jadi amalan. Tutur kata mesti dijaga, gunakanlah nada yang sesuai, berikan teguran secara berhemah. Senyuman manis jadi budaya, hubungan terjalin sesama kita. Kayak kita biarlah bersopan, kalau bersopan jiran suka. Pasti kita dipandang tinggi, jadi contoh sikap berhemah. Kita patut berbudi bahasa, suasana riang hidup harmoni. Murid-murid, seronok tak menyanyi lagu ni? Seronok? Hebat semua. Murid-murid, bagi tepukan untuk diri kamu. Sekarang, mari kita sama-sama membaca lirik lagu Hemah Tinggi. Wahai jiran berhemah tinggi, tunjukkanlah pekerti mulia. Tingkah laku harus dijaga, sopan santun jadi amalan. Tutur kata mesti dijaga, gunakanlah nada yang sesuai, berikan teguran secara berhemah, jiran bangga kita gembira. Pandang wajah menatap mata, bertegur sapa apabila bersua. Senyuman manis jadi budaya, hubungan terjalin sesama kita. Pakaian kita biarlah bersopan, kalau bersopan jiran suka. Pasti kita dipandang tinggi, jadi contoh sikap berhemah. Kita patut berbudi bahasa, dapat kita
erat hubungan. Jadi teladan untuk semua, kita amalkan setiap masa. Hidup berjiran, biarlah mesra. Hati senang, jiran bahagia. Aman damai, hidup selesa. Suasana riang, jiran harmoni. Baik murid-murid, mari kita menyemak bersama-sama cara beradab sopan dalam lirik lagu. Cara yang pertama, tutur kata mesti dijaga. Yang kedua, gunakanlah nada yang sesuai. Yang ketiga, berikan teguran secara berhemah. Yang keempat, pandang wajah menatap mata. Yang kelima, bertegur sapa apabila bersua. Yang keenam, senyuman manis jadi budaya. Baik murid-murid, apakah kepentingan beradab sopan dalam lirik lagu tadi? Ya, betul. Dapat kita erat hubungan. Yang kedua pula, jadi teladan untuk semua. Yang ketiga, hati senang, jiran bahagia. Yang keempat, aman damai, hidup selesa. Yang kelima, suasana riang, jiran harmoni. Baik murid-murid, kita sudah sampai ke penghujung pelajaran hari ini. Jadi, melalui amalan hemah tinggi ini, hubungan yang erat sesama jiran dapat dibentuk dan secara tidak langsung akan menimbulkan perasaan ingin membantu antara satu sama lain, seperti yang terungkap dalam peribahasa Melayu, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Beradab sopan, jiran mesra. Dengan ini, cikgu ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang sudi bersama sehingga akhir kelas. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Selamat maju jaya.